Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan gimana caranya ke NTU pakai Campus Rider. Kalau kita buka Google, misalkan Campus Bus NTU, kita lihat di sini, masuk ke webnya. Bisa kita lihat ada beberapa cara untuk ke NTU. Salah satunya bisa pakai 179, 199 atau 179A. Tapi NTU juga menyediakan shuttle bus. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas tentang yang Campus Rider. Bisa kita klik di sini. Oke, Campus Rider jalur yang hijau. Jadi ada beberapa campus bus di NTU, ada yang biru dan merah itu di dalam kampus. Yang kuning itu lebih ke arah dari NEC. Dan campus rider, ada yang weekend rider. Jadi weekend namanya juga weekend, ketika weekend dan public holidays. Bedanya jalurnya lebih panjang yang weekend. Oke, kita lihat situasinya di Pionir MRT. Nah, oke, kali ini saya ingin menjelaskan gimana caranya untuk menggunakan bis gratis ke NTU. So, terutama kalau dari Changi, ikut jalur hijau, pindah di tanah merah, ikut terus jalur hijau. Nah, kalau mau 179 atau 199 lebih enak turun di Bunle. Tapi kalau kampus bis kampus mending ambil yang Pionir. Oke, di Pionir kurang lebih seperti ini. Nah, nanti setelah keluar dari pintu tap ambil yang kanan. Jadi ambil yang kanan. Keluar. Kalau misalkan mau top up dulu bisa di situ. Ambil kanan. Kalau lapar bisa beli makanan murah cuma 2,3. Untuk ukuran Singapura lumayan murah. Bisa dilihat itu bisnya yang hijau. Oke. Sekarang kita turun. Apakah dapat bisnya? Semoga dapat. Oh, dapat. Oke. Kita naik bis. Thank you. Nah, kalau lihat di Google Map, ini kelihatan sekali NTU, Pionir MRT. Kita perbesar Pionir MRT. Nah, jadi bus stop tadi itu bus stop yang di atas ini. Nah, Campus Rider jalan ke kanan, lanjutnya belok kiri, ikuti jalan, nah, sampai Pionir Mall. Di Pionir Mall ini tergantung supirnya, kadang dia bisa bablas, kadang belok kiri, tapi jalur resminya itu belok kiri. Jadi belok kiri sampai pertigaan kanan, kanan, ini ada lampu merah, masih lurus. Lampu merah lagi, lurus lagi, terus sampai di bundaran. Nah, di bundaran ini belok kiri. Lanjutnya di pertigaan kanan. Nah, ini bus stop pertama, Campus Rider.
Tapi kalau tidak ada yang naik atau tidak ada yang turun, ya saya langsung bablas. Bablas, nah, bus stop kedua. Di depan kantin tuh, kantin 2. Biasanya banyak yang turun dan yang naik juga dari sini. Nah, bus stop tidak hanya di sini tapi juga depannya. Tapi untuk arah sebaliknya. Selanjut, nah, bundaran ini dia belok kiri. Belok kiri sampai di depan SSC. Nah, yang SSC sebelah sini. NTU SSC. Saran saya kalau misalkan ke NII lebih enak turun di sini. Kenapa? Karena tinggal jalan di car park F, terus ngelewati rooftop. Rooftop, wah sudah sampai Liwinam, tinggal nyebrang. Jadi lebih nyaman. Tapi juga bisa bablas sampai admin building, terus ngikuti jalan di sini. Tunggu turun. Oke. Ah. Kita turun di depan SSC. Sebenarnya bisa sih pakai yang setelah ini, tapi lebih enak yang depan SSC. Nah, ini SSC-nya. Bisa lihat gedungnya. Sign-nya di situ. Student Service Center. Oke, kita nyebrang. Intinya ke car park F, terus lewat lorong yang di atas. Nah, ini car park F dekat dengan School of Material Service Science and Engineering. Nah, dekat ini. Ini car park F. Gedungnya. Jalan terus. Nah, di depan itu ada dua cowok. Kita ikuti mereka. Nanti belok kiri, ikuti lorong dari atas. Nanti kita bisa lihat NAI dari kejauhan. Suasananya bisa dilihat. Ini di rooftop NTU. Yang menarik dari bangunan NTU itu bagian paling atas. Ah, ini bisa dilihat. Ada panel surya. Jadi mereka ngirit listrik banyak dari panel surya ini. Keren ya. Green Campus. Ikuti lorong. Nah, kenapa lebih prefer pakai jalan yang ini? Salah satunya adalah kita nanti melewati musola. Jadi kalau misalkan pas lewat, ternyata pas saatnya sholat, bisa mampir terus sholat. Ini kanan kiri panel surya, kiri juga panel surya, kanan panel surya. Banyak banget.
unit listrik banyak NTU. Nah, ini musola khusus untuk cowok. Yang cowok bukan di sini, di surau. Dari kejauhan kelihatan. Intinya NII di balik perpustakaan ini, gedung yang bulat. Sudah sampai ujung. Ini sudah di dalam NTU. Ya. Bagus ya. Kampusnya kelihatan asri, sejuk. Itu Perpus Liwinam yang barusan kita lihat tadi, gedung yang bulat. Tinggal lurus aja. Terus cari tangga. Nah, itu tangganya. Turun. Kita di daerah North Spine. Nah, kita sudah sampai di jembatan penghubung NTU dan NII. Jadi terakhir tinggal jalan, lewati jembatan sampai NII.